ke nomor 11. Pada kisi-kisinya berbunyi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan luas bangun datar, dalam kurung persegi panjang atau persegi. Nah, bentuknya ini berarti dalam soal cerita yang berkaitan dengan luas bangun datar. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Pak Ahmad mempunyai sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang. Panjang kolam ikan tersebut adalah 7 meter dan lebarnya 4 meter. Berapakah luas kolam ikan Pak Ahmad? Nah, berarti karena tadi kolam ikannya berbentuk persegi panjang, berarti kita menggunakan luasnya adalah luas persegi panjang. Apa luas persegi panjang rumusnya? Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, panjangnya berapa? 7 meter. Lebarnya 4 meter. Nah, kalau kita kalikan sama dengan 28 meter. Meternya ada 2 kali sehingga disebut meter persegi. Ya, jadi jawabannya A. Kita lanjut. Nah, kisi-kisi selanjutnya. Disajikan gambar bangun datar segitiga atau segi empat, peserta didik dapat menentukan kelilingnya. Nah, berarti untuk kisi-kisi ini anak-anak harus hafal keliling dari bangun datar segitiga atau segi empat. Nah, di contoh soal di sini yang dikeluarkan adalah segi empat, ya. Nah, di sini ditanyakan luas segi empat atau luas persegi panjang yang ada pada gambar. Nah, anak-anak harus tahu rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, ya. Panjang dikali lebar. Berapa panjangnya? 10, lebarnya 5. Berarti luasnya sama dengan 50. Jawabannya yang ini. Kita lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan bangun persegi dan bilangan akar pangkat 2 atau pangkat 2. Nah, contoh soalnya yang sesuai dengan kisi-kisi ini yaitu sebuah persegi mempunyai luas 1296. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah, nah, di sini yang perlu kita ketahui yaitu luas persegi, rumus dari luas persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, berarti untuk mencari sisinya, panjang sisinya adalah akar pangkat 2 dari 1296. Nah, sini kita karena dia pangkat 2, akar pangkat 2, maka kita ambil 2 angka dari belakang. 1, 2, maka kita pisahkan di sini. Nah, 12. Yang mendekati 12 adalah berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Maka di sini yang kita ambil adalah yang 3 pangkat 2, yaitu 9. Kita ambil 3-nya. Kemudian satuannya adalah 6. Kita cari pangkat 2 yang hasil angka belakangnya adalah 6. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 49.
pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, 10 pangkat 2 100. Maka yang dipilih yaitu antara 4 atau 6. Yang angka satuan di belakangnya adalah 6, ya. Nah, yang cocok adalah 34 dikali 34. 16, 1, 13, 12, 1, 9. Hasilnya 6, 5, 10. Nah, berarti yang betul adalah 36 dikali 36. Jawabannya adalah yang... Kisi-kisi berikutnya, disajikan beberapa jaring-jaring bangun ruang. Peserta didik dapat menentukan 3 gambar jaring-jaring kubus. Nah, yang perlu anak-anak ingat dalam mengetahui bahwa bangun tersebut adalah sebuah jaring-jaring kubus, selain anak-anak dapat melipatnya dan membayangkannya, nah, cara yang paling mudah yaitu anak-anak menghafalkan polanya. Nah, untuk pola jaring-jaring kubus, itu polanya adalah yang pertama 1, 4, 1. 1, 4, 1 ini apa? Satunya ini adalah bagian atas terdiri dari 1 persegi, tengah 4 persegi, dan bawah 1 persegi. Nah, ini pola yang pertama. Kemudian, pola yang kedua yaitu 2, 3, 1. Yaitu bagian atas ada 2 persegi, tengah 3 persegi, dan bawah 1 persegi. Kemudian pola yang ketiga adalah 2, 2, 2. Yaitu bagian atas 2, tengah 2, dan bawah 2. Kemudian yang terakhir adalah pola 3, 3. Yaitu bangun atas 3 dan bawah 3. Nah, ini adalah pola yang harus dihafalkan bahwa ini adalah pola yang membentuk jaring-jaring kubus. Nah, sekarang mari kita amati dari gambar yang pertama. Nah, terlihat di gambar yang pertama ini bagian atas terdiri dari 2 buah persegi. Kemudian tengah 2 persegi dan bawah 2 persegi. Maka ini polanya termasuk ke pola 2, 2, 2. Maka gambar nomor 1 adalah tentu pola jaring-jaring kubus. Ya, merupakan sebuah jaring-jaring kubus. Nah, kemudian kita lanjutkan ke gambar yang nomor ke 3. Ya, kita lanjutkan ke gambar yang ketiga dulu. Nah, lihat. Nah, di sini polanya atas 2, ya, 1, 2, kemudian bawah 3, 1, 2, 3, tengah 3, dan bawah 1. Nah, polanya adalah 2, 3, 1. Nah, 2, 3, 1 juga merupakan pola dari jaring-jaring kubus. Nah, di sini terlihat ya. Nah, berarti nomor 3 juga adalah merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, di sini bagian atas 1, tengah 3, bawah 2. 1, 3, 2. Nah, di sini tidak ada, ya, yang ada hanya 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Nah, tapi jika bangun ini kita putar, yang bawah jadi di atas, maka polanya adalah 2, 3, 1. Nah, berarti yang bangun nomor 4 juga merupakan bangun jaring-jaring dari kubus ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, yuk kita hitung ya. Bagian atas 1 persegi, tengah 2, bawah 3. 1, 2, dan 3. Nah, tidak ada ya polanya yang sesuai di sini. Nah, kalau kita balik pun yang bawah dijadi ke atas, maka polanya menjadi 3, 2, 1. Juga bukan merupakan pola dari jaring-jaring kubus. Maka
yang bukan merupakan jaring-jaring kubus, yaitu adalah yang nomor kedua. Seperti itu. Nah, disajikan 4 gambar jaring-jaring bangun ruang, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Nah, berarti dalam soalnya kita lihat, contohnya perhatikan gambar di atas yang merupakan jaring-jaring balok. Nah, tadi jaring-jaring kubus, sekarang jaring-jaring balok. Nah, balok itu tersusun dari dua buah persegi dan 4 buah persegi panjang ya. Nah, jadi ada 4 sisi yang panjangnya sama dan 2 sisi yang panjangnya sama ya. Nah, kita lihat di gambar sama dengan jaring-jaring kubus. Nah, kuncinya itu untuk jaring-jaring balok 1, 4, 1, kemudian 2, 3, 1, dan 2, 2, 2. Nah, kita lihat di gambar yang A. Yang A, 1, 4, 1. Ya, sudah betul ya yang A. Nah, yang B, di sini 1, 4, 1 ya. 1, 4, 1. Tetapi, lihat, panjangnya semuanya sama kotaknya. Sedangkan tadi Bu Guru bilang, kalau persegi panjang, 2 kotak panjangnya sama, 4 kotak panjangnya sama. Jadi ada 2 macam kotak. Kalau ini semua kotaknya panjangnya sama ya. Berarti yang B opsinya salah. Kemudian yang C. Yang C ini tersusun dari 1, 4, 1 juga. Ya. 1, 4, 1. Kemudian yang D. 1, 4, 1. Nah, sekarang berarti kita hanya memilih yang A, B, atau C. Yang mana yang paling betul? Untuk yang A, jika kita bentangkan, kemudian kita jadikan bangun balok, ya. Nah, yang paling benar adalah yang bagi yang jika disusun, yang paling benar adalah yang gambar A. Kisi-kisi berikutnya, disajikan gambar lingkaran dalam kurung setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Dengan ukurannya, peserta didik dapat menentukan keliling bangun lingkaran. Nah, Nana harus hafal dulu rumus keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali R. R itu adalah jari-jari, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, pemakaiannya tergantung dari panjang jari-jarinya. Jika panjang jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan pi 22/7. Jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan dari 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Nah, sekarang kita hitung dulu kelilingnya. Nah, keliling di sini adalah bangunnya adalah bangun setengah lingkaran. Maka kelilingnya pun adalah keliling setengah lingkaran, maka harus kita kalikan setengah. Karena rumusnya jika hanya sampai R itu adalah rumus satu lingkaran. Maka rumus setengah lingkaran kita kalikan setengah. Nah, kita hitung masukkan di sini 2 dikali pi dikali R. Nah, di sini diketahui R-nya atau jari-jarinya 28. Berarti kita pakai pi-nya 22/7 dikali 28 dikali setengah. Karena setengah lingkaran yang ditanya pada soal. Nah, ada yang bisa kita coret, 28 dengan 7 dibagi sama dengan 4. Ini dengan ini bis 22 dikali 4 sama dengan 88. Nah, keliling ini 88 ini
hanya bagian garis terluarnya saja, ya. Nah, kita harus menambahkan dengan garis yang ini, ya. Berarti 88 kita tambah dengan 28 ditambah lagi, jika ini 28 maka ini juga pun 28. 28. Nah, kita hitung 88 ditambah 28 ditambah 28. 8 ditambah 8 ditambah 8 14, simpan 1, 144 cm jawabannya yang ini. Kisi-kisi selanjutnya bunyinya disajikan lingkaran dengan unsur-unsurnya. Peserta didik dapat menentukan salah satu unsur lingkaran tersebut. Nah, contoh soalnya ada gambar, kemudian berdasarkan gambar tembereng diwakilkan oleh warna apa? Nah, yang warna merah ini ya, yang diarsir warna merah ini adalah setengah lingkaran. Ya nak, setengah lingkaran. Kemudian yang warna orange ini namanya juring. Warna orange, bagian yang diarsir warna orange namanya juring. Nah, kemudian garis A ke C disebut namanya tali busur. Nah, bagian yang berwarna ungu ini disebut tembereng. Nah, tadi tembereng yang mana? Berarti yang berwarna ungu. Nah, kita lanjut. Kisi-kisi selanjutnya, disajikan gambar balok, peserta didik dapat menentukan luas permukaannya. Nah, contoh soalnya ada gambar balok. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, ini rumus luas permukaannya. Nah, jika anak-anak tidak mau menghafal rumus karena sulit, karena panjang sekali rumusnya, anak-anak bisa menghitung dari panjang sisi-sisinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan luas permukaan adalah jumlahkan seluruh luas sisi-sisinya, ya. Jadi luas permukaan itu adalah jumlah luas sisi-sisi pada bangun ruang tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat sisi bagian depan dari persegi ini, bangun ruang kubus. Nah, di sini kita lihat di bagian depan sisinya panjang bawah, panjangnya 3, kemudian lebarnya tentu yang ini 2 ya. Berarti 3 luas persegi apa rumusnya? Panjang kali lebar. Berarti 3 dikali 2. Nah, ini untuk luas yang depan. Nah, luas bagian depan dengan luas bagian belakang sama. Nah, berarti 3 dikali 2 kita kalikan lagi dengan 2. Berapa? 3 kali 2 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, sisinya 2 depan dan belakang sudah kita jumlahkan. Nah, sekarang sisi yang bagian bawah dengan yang atas. Nah, sama rumusnya kan, luas panjang dikali lebar. Panjangnya 3. Ya nak, panjangnya sama ini 3. Lebarnya 3. Nah, atas dengan bawah sama luasnya. Berarti kita kalikan 2. 3 kali 3 9. 9 dikali 2 18. Ya. Jadi total luas atas dengan luas bawah sama dengan 18. Nah, sekarang luas yang bagian samping. Luas yang bagian samping. Nah, lihat panjangnya 3, lebarnya 2. Ya, 3 kali 2
Nah, samping kanan dengan samping kiri luasnya sama, maka kita kalikan 2. Kalikan 2 sama dengan 12. Nah, setelah diketahui luas masing-masing, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, baru kita jumlahkan. 12 ditambah 12 ditambah 18 sama dengan 42. Jawabannya yang ini. Nah, kisi-kisi selanjutnya disajikan gambar 5 segi 4 dengan ukurannya. Peserta didik dapat menentukan volumenya. Nah, dalam contoh soalnya ada di gambar. Kemudian tinggi limasnya diketahui 15 cm. Maka volumenya adalah, nah, kita harus tahu dulu rumus dari volume 5 segi 4. Volume luas segi 4 adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas berguru singkat dengan LA kali tingginya. Nah, kita hitung dulu luas alasnya. Luas alasnya atau LA di sini adalah luas dari bagian alasnya ini adalah persegi. Berarti luas persegi adalah sisi dikali sisi. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, setelah didapatkan luas alasnya, kita masukkan ke dalam rumus volume. Dikalikan tingginya 15. 144 dikali 15 hasilnya adalah, kita hitung susun ke bawah. 4 dikali 5, 20, simpan 2. 24 kali 5, 20, tambah 2, 22. Simpan 2, 1 kali 5, 5, 5 tambah 2, 7. Kemudian 4 dikali 1, 4. 4 dikali 1, 4. 1 dikali 1, 1. Kita jumlahkan 0, 6, 11, 2. 2, 1, 6, 10. Nah, berarti volumenya adalah 2160 cm kubik. Ini jawabannya. Kisi-kisi selanjutnya, peserta didik dapat menghitung volume dari gabungan dua bangun ruang yang berbeda. Dalam kurung di sini adalah kubus dan balok. Jadi nanti ada gabungan volume dari kubus dan balok. Kita lihat contoh soalnya seperti ini nanti. Nah, di sini disuruh menentukan volume gabungan dari bangun ruang yang ada pada gambar. Nah, sebelum mencari volume, anak-anak harus tahu dulu. Bangun yang bagian bawah disebut bangun balok, ya. Di mana kita bisa mengetahui balok? Terlihat panjang, lebar, dan tingginya berbeda panjangnya. Nah, bangun yang atas adalah bangun kubus, ya. Karena panjang sisinya semuanya sama, yaitu 10. Nah, sekarang baru kita cari volume dari yang bawah dulu, volume balok, guru singkat FB. Rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya sama dengan 20 dikali lebarnya 10 dikali tingginya 12. 20 dikali 10 dikali 12 sama dengan 2400 cm kubik. Nah, sekarang kita cari volume yang bagian atas atau volume kubus. Rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Nah, berarti di sini sisinya diketahui adalah 10. Berarti 10 pangkat 3 atau 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Nah, maka jika digabung luasnya adalah 2400 ditambah 1000 sama dengan 3400 cm kubik. Jawabannya yang ini.